Hai K-Lovers, apa kabarnya nih? What's Trending balik lagi untuk kasih kalian update berita apa aja yang ramai dan viral satu minggu ini. Gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Dunia hiburan Indonesia tengah berduka. Aktris legendaris Aminah Cendrakasih berpulang pada 21 Desember 2022. Pemeran Nyak Lela di sinetron Sidul Anak Sekolahan ini dimakamkan di TPU Karet Bifak. Sebagai seorang sahabat karib, Rano Karno berziarah ke tempat peristirahatan terakhir almarhumah. Banyak kenangan yang tak terlupakan di antara keduanya selama 30 tahun terakhir. Rano Karno mengungkapkan salah satu hal yang paling membuatnya sedih dari kepergian almarhumah. Rupanya Sidul The Series akan ditayangkan di sebuah stasiun televisi dalam waktu dekat. Bahkan Rano Karno sudah menyelesaikan menulis skrip untuk season kedua serial tersebut. Namun takdir berkata lain. Nyak Aminah harus berpulang. Hal ini membuatnya teringat akan kepergian Babe Benyamin Sueb 27 tahun silam. Kabar mengejutkan datang dari presenter Indra Bekti. Dirinya diduga mengalami pendarahan otak saat sedang siaran di hari ulang tahunnya yang ke-45 pada tanggal 28 Desember 2022. Menurut sang manajer, Roy, Bekti ditemukan tidak sadarkan diri di dalam toilet radio tempat dirinya siaran. Dirinya pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo. Roy ungkap bahwa Bekti sempat mengeluh mengalami pusing selama seminggu belakangan. Namun, karena loyalitas Bekti terhadap pekerjaannya, ia pun memilih untuk tidak mengambil istirahat. Get well soon, Indra Bekti. K-Lovers, gak kerasa tahun 2022 akan segera berakhir. Dalam hitungan hari, kita akan menyambut tahun 2023. Biasanya, di awal tahun, kebanyakan orang akan membuat resolusi yang ingin dicapai. Kapanlagi.com sempat bertanya kepada pedangdut muda berbakat Selvi Yama soal resolusi di tahun kelinci air ini. Pelantun mengejar badai ini ternyata ingin naik haji dan traveling bersama keluarga tercinta. Gak hanya bicara soal resolusi 2023, Selvi juga ngobrolin soal jodoh, adat pernikahan, dan juga uang panai. Simak obrolan kami selengkapnya dalam video Kapan Lagi. Klik link di deskripsi untuk menonton secara lengkap ya. K-Lovers, terima kasih sudah nonton What's Trending minggu ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kapanlagi.com untuk update terbaru seputar dunia idola kamu.